Anda masih bersama kami di Warta Sore. Polres Purbalingga bersama Dinhub dan Dinkes memberikan imbauan penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang dan awak angkutan di Terminal Buat Sari. Pemeriksaan kesehatan dilakukan petugas dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan melakukan kegiatan bersama di Terminal Bobot Sari Purbalingga. Kegiatan berupa pengecekan kesehatan awak bus dan penumpang. Bagi penumpang yang suhunya melebihi 37,5 derajat, petugas kemudian melakukan rapid test antigen. Hal ini dilakukan petugas dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kanit Dikyasa Satlantas Purbalingga Ibtu Muslimun menjelaskan, tim gabungan dibantu dinas setempat melakukan beberapa pemeriksaan dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kami dari Polres Purbalingga bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dalam rangka protokol kesehatan kepada penumpang bus kendaraan yang berada di Terminal Bobot Sari, baik penumpang, kru kendaraan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan cek suhu tubuh. Apabila suhu tubuhnya melebihi dari 37,5, kita langsung dilaksanakan pemeriksaan antigen, baik penumpang maupun kru kendaraan. Tidak hanya melakukan pengecekan kesehatan penumpang dan awak angkutan, petugas gabungan juga melakukan pengecekan kendaraan di terminal. Usai pemeriksaan, bus kemudian dipasang stiker sebagai tanda telah melalui pemeriksaan kesehatan dan ramcek. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.